sebelum perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa telah sampai masanya Dia meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi miliknya di dunia ini, Yesus mengasihi mereka hingga ke saat akhir. Semasa Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam, Iblis sudah pun menimbulkan niat dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahwa Dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Dengan demikian, Yesus berdiri lalu melucutkan jubahnya dan mengikat sehelai tuala di pinggangnya. Kemudian, Dia menuang air ke dalam sebuah baldi, lalu membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan tuala di pinggangnya. Ketika Dia sampai kepada Simon Petrus, bertanyalah Simon kepadanya, "Tuhan, wajarkah Engkau membasuh kakiku?" Yesus menjawab, "Sekarang kamu tidak mengerti perbuatanku ini, tetapi pada kemudian hari kamu akan mengerti." Petrus berkata kepada Yesus, "Tidak, Engkau tidak sekali-kali boleh membasuh kakiku." Namun demikian, Yesus menjawab, "Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidaklah lagi mempunyai bahagian dalam apa yang kulakukan." Simon Petrus berkata, "Tuhan, kalau begitu, janganlah basuh kakiku sahaja, basuhlah tangan dan kepalaku juga." Yesus berkata kepadanya, "Orang yang sudah mandi telah bersih seluruh tubuhnya, cuma kakinya yang perlu dibasuh. Kamu memang bersih, tetapi bukan semua kamu." Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya Dia berkata, "Bukan semua yang bersih." Setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memakai semula jubahnya dan kembali ke tempatnya di meja. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Fahamkah kamu apa yang kulakukan untukmu? Kamu memanggilku guru dan Tuhan. Tepatlah panggilanmu itu, karena aku memang guru dan Tuhan. Jika aku sebagai Tuhan dan gurumu sanggup membasuh kaki kamu, maka haruslah kamu saling membasuh kaki sesama sendiri. Aku telah memberi teladan kepada kamu semua. Lakukanlah apa yang telah kulakukan untukmu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Begitu jugalah seorang yang diutus tidak mungkin lebih besar daripada orang yang mengutusnya. Sekiranya kamu mengerti hal ini dan melakukannya, diberkatilah kamu."